Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat. Rangkaian safari dakwah kita dari Jawa Timur nih, dari bermula kita ke Jember, kemudian ketemu teman-teman Malang, Surabaya, Lamongan, Mojokerto, kemudian gak lupa langsung Madiun juga, berikutnya ke Semarang. Semua ini tidaklah berjalan lancar kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah membawa keselamatan kecuali rahmat Allah dan penjagaan Allah untuk kita semua. Ya. Tidak lupa teman-teman, jangan lupa kita nanti berpencar. Sesuatu yang berat apa perpisahan. Dan dunia, demikian dunia, antara pertemuan dan perpisahan. Habis berjumpa berpisah, tapi semoga ketemu lagi. Ya. Rahmatullah, nikmat yang paling mahal di antaranya apa? Nikmat persaudaraan. Ketika touring kita akan tahu siapa teman yang baik, siapa teman yang gak baik. Ya, saat itu kita berpisah, sangat terasa berat rasanya hati berpisah dengan mereka-mereka. Nabi SAW bersabda, mala yushkurun nas, la yushkurullah. Barang siapa gak bersyukur kepada manusia, gak terima kasih, gak membalas kebaikan manusia, maka dia termasuk orang-orang gak bersyukur sama Allah. Saya pribadi ucapkan syukur kami kepada chapter Surabaya dengan kecapnya Umario, chapter Malang dengan kecapnya Om Henry, dan chapter Lamongan dengan kecapnya Odin. Olang. Dan chapter Madiun jangan lupa dalam rumah kita Om Yoga. Ya, semoga juga jangan lupa yang mengucapkan jazakallahu khair belakang. Pak Yusuf, beliau DKM Masjid Syamsul Huda, juga Pak Udi, Pak Irfan. Pagi, senior-senior semua, masya Allah. Jangan lupa ya. Kita menuntut ilmu nggak hanya ilmu doang, tapi ambil akhlak dari orang tua. Ya. Karena semakin mereka berumur, mereka lebih dekat sama Allah, akhlak juga lebih apa? Lebih lemah lembut. Kita orang yang subhanallah suka player, suka balapan, toys, kita berbelajar akhlak sama yang lebih tua. Ya, sekali lagi ini ziarah chapter juga kajian-kajian tidak luput karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan ini amal jariah bagi kita semua, dan tidak lupa sebagai pemberat timbangan kita. Syukran, jazakumullahu khair semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu berapa?